Brigade ini adalah cara kerja dari sebuah harddisk, gimana dia membaca sebuah file. Kita coba cucukkan, masukkan data, kabel datanya. Ya, nyala. Perhatikan jarumnya. Berhubung ini adalah harddisk yang rusak, jadi dia terbacanya seperti ini. Tapi prinsip kerjanya kurang lebih seperti inilah di dalam harddisk. Karena kita membaca file, jarumnya akan turun naik seperti ini, dia akan bergerak. Coba kita matikan lagi. Kita pasang kembali. Nah, harddisk yang bunyi error itu tadi seperti ini. Bila harddisk itu dalam keadaan hidup atau laptop keadaan hidup tiba-tiba terjatuh, maka akan muncul bunyi seperti ini. Dan inilah yang terjadi di dalam harddisk jika dia berbunyi seperti ini. Dan di laptop atau di komputer, di PC, tidak akan terdetek sesuatu drive. Di prinsip kerja dari suatu harddisk, dia membaca data, jarumnya akan seperti ini. Ini harddisk yang sama jenis, cuman ini dalam kondisi tidak rusak, dan ini kondisi rusak. Gimana segelnya saya buka, ini segelnya sama dengan yang saya buka. Coba pasang kembali. Ya, ini yang terjadi jika harddisk bunyi. Dan ini tidak bisa dikembalikan lagi datanya. Atau kemungkinan saya yang tidak tahu gimana cara mengembalikan datanya. Jelas di sini sudah tidak terdetek di PC menggunakan Windows maupun Linux, tidak akan terdetek suatu drive. Kabel USB nya ini terpasang ke laptop. Biar lebih enaknya sini. Ya, seperti inilah gambaran prinsip kerja sebuah harddisk yang ada di laptop atau maupun PC.